idealnya seperti ini. Dan untuk masalah ukuran bobotnya biasanya itu 2,5 sampai 3,5 ya. Itulah adalah bobot dimana yang biasanya sering dipakai di area laga. Bobotnya biasanya seperti itu. Dan untuk masalah postur dari ukuran ayam juga biasanya dipertimbangkan ya, dari kondisi ayamnya seperti apa. Dan itulah mungkin sedikit gambaran ya, dimana salah satunya adalah ayam atau bobot ayam laga yang biasa disiapkan. Dan untuk masalah menyiapkan dari bobot ayam laga, biasanya untuk ayam jenis, salah satunya adalah biasanya ayam jenis yang biasa digunakan adalah ada pama ya, dimana ayam pama terus mangut yang biasa digunakan di ayam laga ya, itu adalah salah satu ayam jenis yang biasa dipakai untuk di area laga ya. Dan untuk masalah ayam laga sendiri, dimana kenapa atau mungkin harus ditimbang, karena dimana itu adalah kontes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari kandang ATRP Metro Farm atau Alis Community, komunitas ayam Lakalapok. Kali ini saya akan bahas putar dunia peternakan ayam Bangkok Sob. Salah satunya saya akan membahas bobot yang ideal untuk ayam laga seperti apa dan berapa bobot maksimal yang biasanya digunakan oleh para boto untuk di area laga ya. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama untuk masalah ideal dari postur. Biasanya untuk ayam laga biasanya adalah ayam jenis di mana ya, salah satunya ada ayam pama, terus koinon, juga ada koitra, dan ayam jenis lainnya seperti birma dan juga mangun ya. Di sini saya sudah sediakan di mana ini adalah ayam perkawinan jenis dengan bangkok klasik dan koitra yang masih ada jenis ciri-ciri atau tanda ayam pakoi ya, di mana ayamnya seperti ini. Ini sensitif sekali, ini di mana bobot untuk ayam laga adalah idealnya seperti ini. Dan untuk masalah ukuran bobotnya biasanya itu 2,5 sampai 3,5 ya. Itulah adalah bobot dimana yang biasanya sering dipakai di area laga. Bobotnya biasanya seperti itu. Dan untuk masalah postur dari ukuran ayam juga biasanya dipertimbangkan ya, dari kondisi ayamnya seperti apa. Dan itulah mungkin sedikit gambaran ya, dimana salah satunya adalah ayam atau bobot ayam laga yang biasa disiapkan. Masalah menyiapkan dari bobot ayam laga biasanya untuk ayam jenis, salah satunya adalah biasanya ayam jenis yang biasa digunakan adalah ada pama ya, dimana ayam pama digunakan di ayam laga ya, itu adalah salah satu ayam jenis yang biasa dipakai untuk di ayam laga ya. Dan untuk masalah ayam laga sendiri, dimana kenapa atau mungkin harus ditimbang, karena dimana itu adalah kontes ya, jadi segala sesuatunya itu harus stabil, serta dalam untuk ukuran ayam pun harus seimbang ya, supaya tidak ada kecurangan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan selain itu juga area laga juga sudah memiliki panitia dan juga penyelenggara, sehingga dalam acara tersebut itu aman ya, dimana kontes seperti itu sudah diadakan di bagian wilayah Indonesia. Dan itulah mungkin sedikitnya gambaran tentang mengenai bobot atau ukuran ayam untuk di ayam laga ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan sedikit dimengerti dan bermanfaat ya Sob. Mungkin ada sedikit penjelasan ya, serta untuk bobot ideal ayamnya seperti ini. Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya ya, tentang seputar dunia peternakan ayam Bangkok dan Alis Community, komunitas ayam Lakalapok.